Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Lili, Paul, Daci. Teman-teman, saya ini sudah berada di Ruko Darmo Park, Mejen Sungkono, Ramen Nihon Maru. Ini yang punya asli Jepang, teman-teman. Orang Jepang. Nah, yuk ikuti keseruan saya untuk mencicipi Ramen Nihon Maru. Nah, tempatnya ini berada di Ruko Darmo Park Mejen Sungkono. Nah, depan pintu masuk itu kira-kira 3 ruko, teman-teman. 3 ruko. Ya, ini berada di sini. Teman-teman, tempatnya Ramen Nihon Maru. Yuk ikuti saya mencicipinya. Nah, ini teman-teman, untuk pemesanannya pakai kertas ini. Ini ditulis namanya, pemesannya siapa, tulis pesanannya apa aja, dicawang. Kalau sudah, diserahkan ke pelayannya. Nah, nunggu menunya datang. Sekarang saya mau pesan yang unggulan di sini apa? Nah, itu teman-teman. Bisa juga duduk di depan. Bisa juga duduk di sini. Kalau nggak mau di dalam ruangan, ya di sini. Nah, itu cara menyajikannya. Yang ini beda ya, ini sama. Kok beda ya kayak mie-nya? Tentunya beda, cuma beda supplier itu. Oh. Apa daging sapi? Ini ayam. Oh, ayam. Ini yang sapi. Nah, ini sapi. Kayak empal gitu ya. Iya. Ayo resi mas. Silakan. Nah, itu apa yang bulat-bulat ini? Telur ini. Oh, telur. Kok ada merahnya? Oh, ini Naruto namanya. Naruto. Kayak tokoh kartun Naruto. Nah, ini terakhir dikasih apa ini? Apa? Apa, Mbak?
Tidak ngumpul. Apa namanya? Di rumput laut. Maksudnya di meja ada kerosoternya. Oke. Nah, ini pesanan saya, teman-teman. Beef miso ramen. Beef miso ramen. Yuk, kita cicipi. Sayur, ada telur. Nah, ini namanya Naruto, teman-teman. Ini ciri khasnya Mihon Naruto. Nah, ini beefnya, dagingnya, daging sapi. Oke, sekarang kita cicipi. Nah ini kenyang. Kita cicipi. Ini kecap asinnya. Dan ini minumnya cap badak. Nah, ini mihonnya, ramen mihonnya sudah habis. Sekarang waktunya bayar. Minumannya cap badak. Bayar. Ada 500 rupiah. Nah, ini kembaliannya. Struknya butuh yang penuh. Enggak usah, enggak apa-apa. Nah, ini menu-menunya. Menunya ayam panggang, sapi-sapi. Setiap hari. Ini juga menu-menu kekinian juga, teman-teman. Ini anak-anak muda ini juga hobi makan mie. Hobi makan mie ya, Mbak? Gimana? Enak? Dari mana ini? Jauh? Dari Surabaya apa? Iya. Dari Surabaya aja. Oh iya. Silahkan makan.